Ahe, 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 ahe. Wah, sepertinya riang sekali. Namanya siapa? Jalannya kenapa kayak gitu? Kamu tuh cantik. Kamu tuh cewek. Kamu tuh cantik. Oh, iya. Kamu tuh cantik. Oke. Enggak gitu juga, Kak. Biasa cantik sebagai perempuan sewajarnya. Oh, iya. Biasa aja. Nah, ini, ini. Ya. Oke. Okay. Halo. Halo. Awas, awas gelas. Oh, iya. Namanya siapa sih? Raisya. 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 Enggak, Hamisnya enggak ikut. Raisya umurnya berapa? 11 tahun. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Raisya asli orang mana? Asli orang Sidoarjo. Hobinya apa? Hobinya ya pasti nyanyi. Nyanyi. Habis itu mulek. Mulek itu apa? Muka jelek. Oh, hobinya oh, mulek. Gimana, gimana? Muka aja like. Oh iya. Wah, sedih deh. Maksudnya mulek muka jelek itu gimana? Diapain? Kayak apa orang sih? Orang lain tuh gak mau loh dibilang jelek, kamu nyantai banget. Kayak apa sih gimana, coba? Kayak gimana? Kayak... Wow, wow. Waduh. Matanya kluk. Astagfirullahaladzim. Masih cantik kan? Masih cantik kah? Kurang jelek. Kurang jelek kah? Ayo, ya itu jelek banget, nah, jelek. Itu muka uang gelas. Enggak, maksudnya Ariel. Enggak sih tadi, muka uang gelas. Iya. Enggak, maksudnya itu kan kebanyakan cewek itu maunya tuh terlihat cantik, nah, terlihat perfect di depan laki-laki, nah, di depan banyak orang. Nah, kalau misalnya kamu ketemu cowok Iqbal deh. Kok pengen mulai, aneh. Gak apa-apa, bagus sih kamu tuh unik. Memang justru. Lagi ya. Emang pengen sesuatu yang berbeda unik. Dong. Atau enggak, kamu ngetes seseorang itu apakah cinta apa adanya sama kamu atau enggak gitu ya? Asik. Oh, asik. Kamu ngomong. Oke, oke, Raisya. Ngomong malah jadi asik. Kamu iya, kayaknya dari gaya sih, kamu kayaknya model banget sih ya. Asik. Oh. Kelihatan gitu, coba deh kamu dari luar sana, terus pulang. Enggak, maksudnya dari situ, terus kamu kesini gaya model gitu. Minta ke kok, nah musiknya. Enggak pernah. Enggak, coba, coba dari, iya, iya. Ini dia, kita panggilkan, Raisya. Gak ada rambutnya, ini gak ada. Aduh, ini apa ya sih anak ini? Ya udahlah, Raisya mau nyanyi apa? Mau nyanyi lagu Harmoni Cinta dari Gita Gutawa. Oke. Okay. Harmoni Cinta. Ayo Raisya. Ada yang bergerak di dalam dadaku ini. Seperti ku kenal, pernah ku rasakan. Waktu aku jatuh cinta, waktu hatiku tertarik. Rasanya pun begini, jatuh cinta. Apakah ini sama seperti yang itu? Hatiku bergerak, aku jatuh cinta. Dinding hatiku berlagu, harmoni cinta menyentuh. Pipiku pun merona, jatuh cinta. Barangnya lagi. Rapnya.
Lanjutin. Ulangi. Lanjutin. Kan kamu lagi nyanyi. Ulangi. Hah? Diulangi. Ulangi lagi nih. Kosong. Astagfirullahaladzim. Keluar dari rice cooker. Iya itu. Apa gimana lagunya lagu? Perjalanan yang berbagai muda. Sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka. Maksudnya dibahagiakan orang tua. Apa daya di palak preman. Asyik sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa. Namun asa tetap ada. Kamu giliran nyanyi itu bagus. Kayak harmoni cinta kesalahan. Kamu gimana? Di sini tuh ada apa? Makhluknya. Makhluk. Nah. Kekurangan air. Kekurangan air. Ah, bilang aja ke sana. Apa salah? Nah, kamu tinggal bilang aja. Haus. Aku tinggal bilang haus. Iya haus. Kamu haus. Jauh-jauh muter-muter roh halus roh apa di sini? Nenek-nenek. Kesel, nenek. Kamu nggak usah ngeles. Orang kita ngedenger di sini. Terima kasih. Kesel, kamu haus dong. Jangan gitu dong. Kamu perempuan. Nenek gimana? Duduk. Nah maksud aku gitu duduk cewek gimana sih? Duduk cewek. Maksud... Udah duduk gitu. Kursi. Kamu nggak kursi? Bila. Kamu nggak bisa lihat? Itu dia ada kursinya. Kursinya lo. Kamu nggak bisa lihat? Iya. Kadang-kadang rujakan, ulekan. Bunda lihat kursinya. Iya, itu lihat tuh. Mata lo nggak bisa lihat. Gue doang yang nggak bisa ngeliat. Bingung gue sama lo. Itu loh. Makanya rambut jangan putih. Rambut itu hitam, jangan putih. Biar bisa lihat. Nanti kayak orang tua. Yo. Ada roh atau halusnya bawa sini. Oh, udah masuk ke dalam botol. Oh, udah masuk ke botol, udah. Ya. Balik lagi ke sana, udah. Awas titit. Ya udahlah. Aduh, ini idola gue sih. Iya sih. Lucu banget ya, sumpah. Ya, terima kasih menghibur sekali ya. Kekonyolan kamu tuh ketutup sama bakat yang kamu punya. Kamu tuh bagus suaranya. Jadi kemana sih? Kebalik. Apa? Enggak, maksudnya gini. Dia kan orangnya konyol. Iya, bakat kamu ketutup sama kekonyolan. Bukan, maksudnya tuh. Kekonyolan kamu tuh ketutup semua karena kamu punya bakat. Maksudnya gitu. Baru pinter. Ya udahlah, aku mah yes. Ya, aku juga yes, kamu menghibur sekali. Udah dua yes nih. Aku tiga. Ya udah. Yes, Mbak Dresa. Waduh. Kasih lagu. Alhamdulillah. Jalannya yang cantik kan, kita gak mau ngasih golden ticket kalau kayak gitu. Kenapa mesti diangkat roknya? Gak mesti diangkat roknya. Kan, astagfirullahalazim. Asik. Ini kan pengibar bendera ya. Kamu ada golden ticket gak di sini? Gak ada. Oh iya. Adanya dimana? Adanya dimana? Sini. Nah, ambil nih. Mau atau enggak? Tapi mau belajar lagi? Mau. Tapi pertahanin konyol kayak gini ya? Iya. Ya? Kayaknya udah dari lahir emang. Iya, emang kayak begini. Bapak, salim Bapak. Hati-hati, sekolah. Pak, kamu udah kasih tahu susah. Bapak capek cari uang. Kamu di sini bercanda-bercanda. Bapak keringetan cari kerja. Kamu cuma gini-gini doang. Kamu gak usah ketawa. Oh gitu, pindah. Oh iya. Ini beda ya. Itu di bawah golden ticket ya. Ini cakep ya, ini cakep. Lagi bapak. Gimana? Oh gak lama. Oke Raisa, sampai ketemu lagi ya. Sampai. Bye. Awas. Sampai serak aku. Gak jatuh, awas. Iya, dadah. Tuh kan, balik lagi ada apa? Mau cari bapak? Foto. Iya.
sini. Oh ya udah, kita sini. Bisa. Kio sini. Fotoin di sini kita berempat. Di sana kamu fotoin. Fotoin. Yo. Fotoin dari situ dong. Kok gini sih? Iya, iya. Ayo. 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 Bener dong, minta foto kan? Ya, ya udah fotoin coba, coba. Ayo. Dah, kamu ngerasa ya. Gua curiga dia selfie. Kamu juga mau foto? Kamu yaudah, kamu selfie, foto juga. Selfie berlima. Kamu foto. Fotoin dong. Oke. Okay. Oh, fotoin, fotoin. Oke. Matur suwon semuanya. Terima kasih, Raisa. Kuih anak siapa tuh? Ki. Anaknya Mamah Maya. Oh, oh Mama. Mamah Maya ini maksudnya? Mama saya di rumah. Oh. Namanya Maya juga? Iya. Oh, kirain. Oh, ya ampun aku dege. Oke, Raisa. Biarpun kamu hobi mulek, tapi terbukti suara kamu gak jelek. Selamat untuk golden ticket buat kamu. Sekarang aku udah dapat golden ticket. Makasih buat semuanya yang udah doain aku. Makasih buat semua sih juri-juri yang udah doain aku ini. Hai. Semangat dulu. Hai. Ih, cantik banget sih. Lu kenapa pakai kacamata hitam, Ki? Barusan dia bersinar ya? Pasti pakai kacamata kayak gini, gelap. Segelap kayak kalau kamu gak ada di sini, tau gak? Itu latihan buat kakaknya kurang lagi. Kurang kena. Cepot. Kamu audisi online ya? Iya. Berarti kamu ngirim video lewat online, dikirim, terus nanti kamu dikontak sama pihak Indonesian Idol Junior gitu? Iya, iya. Wow. Waktu itu, waktu online kamu nyanyiin lagu apa? A Love sama... Love-nya... Keisha Cole. Ntar dulu, kamu hari ini mau nyanyi apa? Ah, banyak pertanyaan. Aduh, Ana, kamu udah kasih aja tiketnya ini langsung aja. Kamu hari ini mau lagu apa? Location. Sekali? Iya. Coba. Silakan. Tunggu, kita bahkan belum kenalan loh. Oh iya. Nama kamu siapa? Oh iya. Nama kamu siapa? Aku, nama panjang aku Anet Delicia Nasution. Panggilan? Biasa dipanggil Anet. Aku pasti orang Medan? Iya. Oh. Nasution soalnya. Oh iya ya. Aku 12 tahun, aku dari Manado. Manado? Orang Medan tapi di Manado? Papa Batak, Mama Manado. Oh, pantesan dan lahirlah secantik ini loh. Makanya. Oh, communicate. Oke. Send me your location is focus on communicating cause I just need them, nothing else but you. Oh, oh, send me your location list, ride the vibration cause I don't need no, nothing else but you. Sounds so wonder why I fool you, but it's new to me, and it is new to you. Initially, I didn't wanna fall for you, get some my attention, it was up for you, so no. Take a venture, don't leave my heart, it's amazing. Sebelum kamu lanjut, aku bisa meramalkan kamu masuk 5 besar. Wih! Salah satu yang jadi juara. Amin. Tapi harus konsisten ya. Iya. Enak soalnya. Kita pengen banget denger lagu yang kamu nyanyiin pas yang online. Oke. Okay. Audition. Love, right? Love. Ya, yeah, love ya. I used to think that I wasn't fun enough. I used to think that I wasn't fun enough. But I won't waste my time trying to figure out why you're playing games. Merinding, about. And I can't believe you're hurting me. I met your girl on a different. What you're seeing her, you ain't seeing me. And I just can't help
Lagu love-nya dari Seza. Seza. Oh, aduh, padahal bagus banget dia kalau gitu. Lo. Dia Rizky Febian tau gak? Rizky Febian tau gak? Aku pengen kamu nanti kalau lolos, aku pengen kamu ada bawain lagu itu love ya. Didengar ya. Karena dia suaranya pasti ke situ banget. Gila, kamu keren banget. Iya. Yang kekuatan kamu terus biasa lagi dan jangan sombong ya, oke? Okay? Aku suka banget yang kamu effortless, tapi paling penting itu attitude, oke? Okay? Cantik banget. Nyanyi sampai keluar. Dengerin lagu-lagunya Seza, karena aku yakin itu kamu banget di situ. Jadi kamu bisa explore juga di situ. Oke. Okay. Kamu nyanyi sampai nyanyi. Keluar. Saya Marsyaini Lavinia, biasa dipanggil Marsha. Umur saya 11 tahun, asal kota saya dari Jakarta. Keseharian aku, selain berarti untuk nyanyi, aku juga berarti acting untuk drama musikal. Marsha tuh suka menyanyi dari kecil sebenarnya. Tapi dia mulai les vokal di usia 7 tahun. Sejak itulah kelihatan bakatnya dia mulai berkembang. Di Idol Junior ini sebenarnya ada dua yang aku suka. Yang satu, Teh Ocha, satu lagi Bunda Maya. Mereka sama-sama cantik dan baik. Kalau aku ketemu sama Teh Ocha sama Bunda Maya, aku bakal peluk Teh Ocha dan Bunda Maya. Aku boleh peluk Teh Ocha gak? Mana dong, sini. Aku peluk Teh Ocha doang. Bunda Maya juga. Kamu Bunda Maya doang. Kamu ngefans banget. Kamu wangi. Kamu ngefans banget sama Teh Ocha ya? Iya. Karena Teh Ocha cantik, manis, lemah lembut, baik. Lemah bagus. Wah, image aku bagus. Emang kamu pikir Teh Ocha lemah lembut? Iya. Aku dulu padahal waktu kecilnya tomboy loh. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Gak mungkin, kalau dia tomboy gak mungkin gampang nangis. Jadi kamu anak dari berapa bersaudara? Dua. Satunya lagi kakak kamu berarti? Adik. Kirain kakak. Kirain kamu ada kakak cewek gitu. Masih aja. Tetap pencarian bakat ini. Dia aja cantik banget kayak gini. Coba gimana kakaknya. Mama kamu gak ada rencana ada kakak? Udah gak bisa? Ada rencana punya kakak tuh gimana sih? Gak bercanda. Eh, kamu selain nyanyi ada hobi lain gak? Ngerap. Oh serius? Ah, kamu ngerap tuh dua sama Karai. Aku mau ngerap Karai. Oh iya yang mana? Jangan. Oh di lagunya Marion. Coba boleh? Coba. Dari... aku juga mau nyanyi lagunya. Oh, nah, oh, okay. Oh berarti mau, emang lagu ini, mau lagu ini. Oke, okay, pas. Oke, okay, coba. Hanya dengan sepatah kata, tak buat hilang dalam cinta. Buat hati menutup mata, hingga tak melihat kau buaya. Buatku mudah percaya, walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini, tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah, diriku kau dikasih. Namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Janganlah kau datang lagi, janganlah kau datang lagi, jangan ganggu aku lagi.
If you think I'm bad like a Decepticon, but I can stand for myself and be like every mom, treat you right every day, cause boy you're my only one. Hey. Wow, kamu ngerasa nggak kalau kita tuh menikmati semuanya berempat di sini? Keren banget. Keren banget. Keren banget. Dari awal. Coba kamu bagian yang nyanyi Marionnya kamu ngerap. Oh iya, aku ngerap sama kamu dari sini. Seneng banget. Jangan ganggu aku lagi, janganlah kau datang lagi, janganlah kau datang lagi, jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi, jangan datang lagi, jangan ganggu aku lagi. You can carry on if you think I'm bad like Decepticon, but I can transform and be like my every mom, treat you right every day, cause girl you're my only one, and when I'm wrong, yeah, you could be my Obi-Wan, just let me protect you, girl, like I'm Donkey Kong, promise till I'm gone, check it till the break of dawn, you're the one that I belong to, just let me love you, hey. Nanti kamu dapat golden ticket. Selamat ya, sampai ketemu lagi ya. Kamu cantik banget, sumpah kamu gak punya kakak. Kelas berapa sih? Marsha, Marsha kelas berapa? Baru masuk kelas 7 tante. Tante, Teh Ocha. Kenapa dia jadi? Tante. Kenapa harus? Janganlah. Oma. Oma Ocha. Selamat, Marsha. Makasih semuanya. See you. Dadah, makasih Kak Rai. Bye. Dadah, makasih. Jangan ganggu aku lagi. Bajunya juga bagus. Tafet-tafet. Kalau yang benar-benar bisanya itu kayak kelihatan gitu ya, kenapa? Iyalah. Ya? Oke, sukses terus. Jadi kita akan ketemu kamu di babak berikutnya ya. Siap. Thank you, Marsha. Oke, terima kasih Bu Mari. Marsha sukses membawakan lagu Marion Jola yang viral. Halo. Halo. Aduh, calon masa depan Iki. Dan mungkin jawabannya ada pada junior manis asal Medan berikut ini. Kamu ada turunan Arab? Enggak ada. Kamu ada turunan India? Enggak ada. Kamu turunan masa depan aku nanti. Aku. Halo, nama aku Nasya Zahira, umur aku 13 tahun, aku berasal dari kota Medan. Aku sehari-harinya latihan, les, kadang juga di sekolah aku ngeband. Terus kadang-kadang kalau misalnya ada lomba-lomba gitu aku ikut. Saya tahu Naswa suka nyanyi dari kelas 3 SD. Karena melihat orang tuanya juga suka nyanyi, lama-lama tertarik untuk latihan bernyanyi juga. Dari situ kami sering menghabiskan waktu bersama, ayah Naswa main piano, saya sama Naswa bernyanyi bersama. Harapan aku pastinya bisa lanjut terus, bisa memberikan yang terbaik di setiap penampilannya, dan bisa banggain orang tua aku. Oh, senyumnya itu kamu, aduh, mengalihkan dunia aku. Tuhan. Umur berapa? 13 tahun. 13 tahun? Aku pikir mau dua-dua kamu. Kamu berlebihan. Oh, ya enggak. Kamu mau kenal lama dulu gak anakku? Anakku mau ta'aruf loh. Kamu bagus banget sekarang apa stylenya kayak matching sama sepatu. Biar kasih Iki panggung. Sama jaket, sama kerudung. Enggak ada pakai jaket. Salah, astaga. Maksudnya daleman apa itu namanya? Manset. Iki kamu gak minta nomor telepon? Jangan, masih ada kamera. Enggak. Kayaknya Iki udah mulai kayak lagi jomblo soalnya dia tante ya. Mau nyanyi apa hari ini? Friends dari Anne Marie. Wow, ini saya itu favorit saya lagunya. Jadi kamu harus nyanyinya yang baik dan betul ya. Insya Allah. Insya Allah. Ada gue demen deh Iki deh. Boleh mau diiringin atau ya. Saya nemenin di situ terserah. Ini boleh dong, boleh dong. Kan penawaran. Enggak, silakan.
Ini enak banget lagu. You say you love me, I say you're crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since you were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shh, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that makes me crazy, here we go again. Don't go looking at me with that look in your eye, you really ain't going nowhere without a fight. You can be a reason when I'm done being polite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Hey. Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? Ever I end the yes. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? Ever I end the yes. Ever I end the yes. Yay! Kamu tuh memang mungkin secara teknik kamu tuh gak yang melintir-melintir banget, tapi kamu tuh bisa ngenakin lagu loh. Iya. Makasih. Simpel tapi itu penting. Message-nya nyampe. Koreografinya udah kayak dipikirin banget dan udah dilatih. Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Nice. Berarti kamu tahu banget liriknya apa dan terus ya, kamu interpretasikan itu menjadi gerakan. Iya. Itu bagus sekali sih tadi. Sih. Aku suka. Makasih. Aku juga suka karena entertaining banget. Ya lah, aku udah tahu. Kayaknya aku. Ya udah, kasih. Kayaknya aku. Oh yes. Ntar dulu dong biar. Oh yes, biar, yes. Oke. Okay. Maksudnya biar adil, semuanya juga komentar. Beres, orang banyak yang bisa nyanyi, tapi jarang orang yang bisa ngenakin lagu. Iya. Yeah. Jadi gimana keputusan? Kasihlah, Sar. Kasihlah. Kasihlah. Ini buat kamu. Ini serius. Lagi itu gentle. Aku udah mau maju. Aduh. Filmin dia. Ya. Ya, makasih. Coba sih. Coba lu ngomong di depan kamera, kamera ini gimana, ngomong apa? Kameranya mana, kamera mana? Tadi lu mau bilang apa? Aduh, dapat golden ticket nih, hebat banget. Tadi ngomong apa? Lu tadi komentar tentang dia apa tadi? Aduh, golden ticket itu. Cantik. Tetap pertahankan ya. Selamat ya Najwa. Kalau bisa bahkan lebih di apa di perbaiki lagi nyanyinya. Mama aku kirim salam ke Teo Coba nama ayah kaki. Salam balik ya. Belajar terus ya. Bye Najwa. Sebentar, sini dulu. Ya, ada Daniel. Iya, iya, iya. Rizky boleh kesini sebentar. Oke, 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 oke. Oh. Aku salamnya gini juga gak? Mama pake muter. Apa ibu mertua salin? Salin. Calon nih calon. Iya. Bunda, aku cuma mau bilang terima kasih karena sudah melahirkan bidadari yang cantik ini. Oke, jadi dari tanda sendiri apa yang pengen disampaikan kepada para juri? Dan karena udah dapat golden ticket. Iya, betul. Itu yang ngasih aku tante baru. Iya. Ah, kamu ah. Terima kasih banyak yang tak terhingga pada juri-juri semuanya yang memberikan golden ticket buat Najwa. Insya Allah Najwa bisa tampil yang terbaik. Amin. 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 Terus latihan ya, diperbaiki lagi terus. Iya. Salam boleh ya. Kayak gitu. Mbak Maya cantik sekali. Terima kasih. Terima boleh ya. Mama fans banget sama Mbak Maya. Sama Teh Ocha juga. Teh Ocha. Aduh. Ya Allah. Cinta. Nanti yang nyanyi kalau misalnya mereka jadi Kayla ya. Tapi benar-benar tahu nggak lagu itu? Kamu tahu lagu itu nggak? Lagu ini bisa nyanyi nggak? Bisa ya, bisa ya. Boleh dong duet.
cinta. Berdua. Suaranya bagus banget. Kesempurnaan cinta. Selamat, selamat. Suara dan... Hai. Selamat pagi. Selamat pagi, udah sore. Halo, nama siapa? Lawrence. Lawrence. Umur berapa sayang? 9. Waduh. Halo, Kak. 9. Lawrence, giginya kemana giginya? Kok gak dibawa tadi giginya? Ompong. Ompong. Dan dicopot. Sakit goyang, udah nunggu. Oh iya benar juga. Pas goyang ada musik waktu itu atau? Enggak. Ini bukan kartun. Bagus. Lawrence, Lawrence gayanya keren banget. Wih, siapa yang ngilin baju? Lawrence, topinya boleh buat aku enggak? Ah, enggak mau ah. Lo enggak mau gimana? Kenapa? Nanti dia kalau dikasih golden ticket baru ku kasih. Kalau seandainya kamu lulus, apa yang mau kamu kasih buat kita? Topi ya? Topinya buat bunda nih, dengerin dulu. Sepatu vestnya buat aku, kanan, sepatunya buat kanan. Kanan. Ya. Celananya buat Teoca. Aduh, bingung. Yang penting ini topi gak usah aku kasih deh. Oh, jadi okay. Topi kenapa? Yang lain. Topinya kesayangan banget. Kesayangan banget ya, udah. Oh, ya? Dari dulu lomba sampai sekarang ini. Ini topi keberuntungan ya? Iya. Oh iya? Kayaknya. Emang beli di mana? Jadi beneran gak mau dikasih ke bunda? Gak mau. Kalau kamu ngasih ini golden tinggal ya kasih doang. Gak perlu nyanyi, gak perlu nyanyi. Ini tinggal dikasih. Ah, bohong. Ah, bohong. Lawrence. Dan nyanyi aja daripada dikasih. Luar tapi ya. Nanti-nantinya gugur. Terus nanti kalau misalkan lolos, masa harus pakai topi itu terus? Gak apa-apa, top. Yang punya topi aku. Aku suka. Ya suka-suka dia. Aduh, lucu. Kita kalah sama anak kecil. Lu pakai bandana, suka-suka aku. Oh iya, benar juga. Oke. Okay. Kamu gayanya rada mirip-mirip Bruno Mars. Kamu suka Bruno Mars ya? Iya. Oh iya? Lagu yang mana yang ikutin suka? Gak album-albumnya? Lagu yang paling suka itu When I Was Your Man. When I Was Your Man. Oh. Kenapa? Emang ngerti lagu ini liriknya? Meskipun lagu orang dewasa, nadanya bagus. Oh. Kamu pintar ngomong deh, anak siapa sih? Gemes, gemes. Mau nyanyi itu? Anak aja Atak yang sudah mendulu. Kalau bisa satu album Bruno Mars kamu nyanyiin semuanya? Gak bisa. Gak bisa? Kenapa? Masa ya aku bisa sealbum? Ya. Tapi yakin masuk gak? Oke, okay. Talking to the Moon dulu. Oke. Okay. Atau Talking langsung. To the Moon ya. Silakan Lawrence. No, it's a mirage. I'm very far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy. But they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon. Try to get to you. Talking to me too, or am I
sedikit. Iya. Yeah. Aku malah mau lu dengerin dia terus. Ayo. Same bad body face, just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. And our friends talk about you, all it does is tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like, ooh, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and had your hand. Should have gave you all my hours and I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Bisa enggak pakai topi? Tadi grogi dikit sama. Masih ketawa aku. Masih ketawa aku. Tapi kenapa ketawa tadi kamu? Bibi bisa enggak pakai topi? Aku dikit-dikit topi. Bisa gitu loh. Aku pikir tuh kamu ada apa-apanya di dalam topi karena bisa bagus gitu suaranya. Ternyata begitu dibuka topinya bagus tetap suaranya. Ternyata begitu bagus pakai topi. Tapi enggak enak gitu dikit. Oh ya, tunggu. Tunggu apa? Teh, aku hafal salah satu lagunya Teh Ocha. Mau duet gak? Ditantang. Tapi topinya punya Teh Ocha. Topinya punya Teh Ocha. Enak aja ngincer topinya terus. Syaratnya Teh Ocha yang pakai topi ya. Lagu yang mana? Takkan berpaling darimu. Wih. Buset. Ayo, boleh. Aku di sini apa aku di situ? Sarah. Oh, jual mahal sekali. Iya, malu ini ya ampun. Sarah. Aku di situ deh. Cowok-cowok jual mahal nih kayaknya. Gila ini. Sarah, kalau mau kesini, kalau mau buang. Cak, benerin topi ya. Enggak, maaf. Enggak bener. Bisa dibenerin keren. Ya, dibenerin. Dikit. Biar lurus. Nah, biar ganteng. Kasih ya. Iya. Aku enggak kuat. Ketawa gitu. Ayo. Kalau malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air angin. Bagus ini. Dari tubuhnya. Aduh. Yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku. Tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Yeah. Teh Ocha sampai nangis loh ya. Nangis loh Teh Ocha, terharu. Ih, kamu jago banget nyanyinya, bagus banget. Bagus banget. Salah satu orang yang nyanyiin lagu
aku paling bagus di kuping aku. Dan benar-benar kayak dari hati kamu nyanyiin lagu itu benar-benar. Emang kamu ngerti liriknya? Ngerti. Ngerti. Aduh, teh, makasih. Teh, itu mah enggak, dia enggak perlu itu. Dia perlunya maunya yang golden. Oke. Aku bakal kasihin golden tiketnya. Yes. 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 Mari lu topi sini. Topinya sini dulu cepetan. Cepetan sini. Mau enggak? Mau golden tiket enggak? Mau golden tiket enggak? Mau pilih golden mana? Tiket gak? Pilih mana? Golden tiket atau topi? Pilih golden tiket atau topi? Golden tiket. Topi ya sini, topi ya sini. Udah. Kamu gak pakai topi juga bang. Cakep tau, kamu cakep. Pakai topi gak pakai topi cakep. Gaya. Gaya. Hah? Kamu lebih seneng dapat topi pas lebih seneng dapat golden tiket? Dua-duanya. Ya udah dibalikin lagi sayang. Ya ampun. Terima kasih. Ih gemes. Ih gemes. Rupanya topi ala Bruno Mars berhasil membuat penampilan Lawrence pecah. Gua ambil itu masuk. Mau ketawa tahu. Tapi dia benar-benar enggak kepengaruh loh dia. Enggak distrek loh. Tetap nyanyi loh dia loh. Aku pikir dia mau berhenti terus ngambek gitu. Yo, get stretch back to Hollywood.